Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku ingin membagikan tentang cara bagaimana menyembunyikan mengikuti di Facebook ya. Ini biasanya sering digunakan oleh akun-akun besar kayak gitu. Jadi misalkan kalian nih follow seseorang yang pengikutnya lebih dari 10.000, terus kemudian orang itu balas di komen kalian, aku udah follow kak, kayak gitu. Tapi ternyata ketika teman-teman cek akunnya mereka itu followingnya atau mengikutinya nol. Nah itu ternyata itu bukannya mereka unfollow kita, enggak, itu mereka memang sengaja menyembunyikan siapa saja yang mereka ikuti, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman kreator pemula yang masih kreator pemula yang baru memulai di Facebook Pro atau baru membuat fanpage Facebook kayak gitu, jangan seujung dulu kepada teman-teman yang mengikutinya itu nol. Itu memang sengaja mereka sembunyikan, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi aku sendiri sebagai kreator pemula itu banyak menemukan memang akun-akun besar ya, yang sering kutemukan misalnya itu di atas 10.000 follower, itu biasanya mengikutinya nol. Itu bukannya mereka tidak mengikuti siapapun kayak gitu, enggak ya, itu memang mereka menyembunyikannya. Nah bagi teman-teman yang mau tahu caranya membuat mengikuti nol, simak video ini sampai habis ya teman-teman ya, biar enggak salah paham lagi. Oke teman-teman, jadi caranya seperti ini ya. Pertama-tama kita buka Facebook dulu. Nah ini kan akun Facebookku ya, ini mengikutinya 1400 ya. Ini bismillah 10k, bagi yang belum follow silahkan bisa di follow dulu akun Facebookku Rizal Hermawan. Di sini aku juga membagikan beberapa tips dan triknya juga. Nah untuk cara menyembunyikannya agar ini nol mengikuti itu gimana, cara ceknya gini aja. Ini aku buka halamanku yang aku buat secara bebas ya, maksudnya ini belum aku fokusin kayak gitu. Nah ini misalkan akunku tak buka di sini, Rizal Hermawan. Nah ini kan terlihat 1400 ya, terlihat 1400 mengikuti ya. Aku kembalikan ke akunku yang Rizal Hermawan. Nah di sini kita klik yang ini, yang foto profil ini. Nah kemudian dari sini itu kita langsung klik yang pengaturan ini, yang tanda gil ini ya, kita klik. Nah kemudian teman-teman scroll ke bawah, scroll aja terus. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa berikan like di video ini ya. Setelah scroll pada bagian pemirsa dan visibilitas, ini teman-teman pilih yang pengikut dan konten publik, klik aja kayak gini. Nah di sini kan ada banyak nih, ada yang dapat mengikuti saya, terus siapa yang dapat melihat pengikut Anda di lini masa dan lain sebagainya. Nah untuk menyembunyikan atau menjadikan mengikuti itu nol, itu ada yang di ini, yang di bagian ini, siapa yang bisa melihat orang, halaman dan daftar orang atau halaman yang Anda ikuti. Nah untuk settingan defaultnya itu adalah publik teman-teman. Jadi teman-teman itu klik aja yang bagian publik ini, kita teman-teman klik. Nah terus teman-teman pilih ini yang hanya saya. Jadi nanti yang bisa melihat siapa yang kalian ikuti itu hanya kalian saja, kayak gitu ya. Jadi publik tidak bisa melihat, teman tidak bisa melihat dan lain sebagainya, tidak bisa melihat karena memang hanya saya. Langsung saja klik hanya saya. Nah kayak gini. Nah sedangkan untuk yang siapa yang dapat melihat pengikut Anda di lini masa, itu dibuat publik aja. Kalau hanya saya nanti pengikutnya nol, kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau udah hanya saya ini langsung kembalikan aja kayak gini. Terus kemudian aku coba klik halamanku ya, yang ini aku klik halamanku. Terus kemudian aku cari akunku yang Rizal Hermawan, akun Facebook Pro. Nah terus aku klik. Nah mengikutinya udah nol teman-teman, padahal aku sama sekali tidak unfollow teman-teman ya, tapi mengikutiku udah nol. Nah caranya kayak gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman, bagi yang mau membuat mengikutinya nol bisa lakukan cara yang udah aku praktekin ini tadi ya.
Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman ya, caranya membuat mengikutinya itu menjadi nol. Jadi bagi teman-teman jangan seujung lagi kepada para sobat online di Facebook ya. Yang kebanyakan aku temuin itu kadang orang-orang itu memang, loh, padahal aku sudah mengikutinya tapi kok nol kayak gitu. Jadi mereka itu berpikirnya bahwa di follow dulu kemudian di unfollow kayak gitu. Jadi nggak gitu ya. Jadi para-para suhu di Facebook Pro atau di fanspage itu mereka tetap mengikuti kreator yang lain, cuman mereka sembunyikan mereka mengikuti siapa saja kayak gitu ya. Untuk alasannya kenapa disembunyikan atau dirahasiakan, disembunyikan lah istilahnya, aku juga kurang tahu, tapi intinya kayak gitu. Jadi di Facebook itu tidak ada kreator yang tidak mengikuti kreator yang lain kayak gitu. Jadi memang semua konten kreator di Facebook Pro maupun di fanspage Facebook itu mengawalinya juga dari nol ya teman-teman. Jadi mengawali dari nol itu juga tidak mungkin jika mereka tidak mengikuti kreator yang lainnya kayak gitu ya. Jadi mulai saat ini hilangkan perasaan suudon bahwa para-para suhu di Facebook Pro itu tidak mengikuti kreator yang lain. Mereka tetap mengikuti kreator yang lain, cuman mengikutinya siapa aja itu disettingnya kayak yang video tadi aku jelasin kayak gitu ya. Oke, sudah di akhir video. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang belum like silahkan like dulu, dan share video ini ke media sosial yang lainnya. Bisa teman-teman share juga di Facebook agar para kreator yang lain atau mungkin follower kalian itu tidak seudon ketika melihat kalian mengikutinya nol kayak gitu ya teman-teman ya. Terima kasih, see you next video.